Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Dulluni ala qabrihi." Tunjukkan aku mana kubur dia. Tunjukkan. Kamu ni tak cerita pada aku dah dia ni meninggal dunia. Kamu tunjuk kepada aku mana kubur dia. Bila sebut saja begitu, sahabat-sahabat pun tunjuk. Tunjuklah kat mana bawa Rasulullah. Tunjuk kubur dia. Ini kita pun demikian juga. Kalau kita ni tak sempat nak pergi yang disebut dengan saat pengurusan jenazah dia, ulama-ulama sebut, kita pergi lepas pada dia meninggal dunia, ke kubur dia. Itu cara dalam keadaan demikian. Kita ni kadang-kadang kita ni dengan sahabat-sahabat ni kan, kita setengah-setengah orang dia tak pergi langsung lah lepas pada sebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak, walaupun orang tu dah meninggal dunia, cara macam mana kita nak ziarah dia lagi? Caranya ialah dengan cara kita ni pergi lepas pada kematian dia, sama ada pergi ke rumah keluarga dia ataupun kita pergi ke rumah, kita pergi ke kubur dia. Itu cara yang terbaik dalam diri kita lah. Ada dah. Rasulullah bila dia pergi ke kubur ni, fadallu, lalu sahabat-sahabat tunjuk di mana kubur orang ni sendiri. Kita pun pergilah cari siapa yang kenal kubur dia. Itu cara kita bersahabat. Kalau dalam hidup kita ni, jangan kita ni terlepas peluang-peluang yang Allah bagi pada diri kita. Kalau kita pergi ziarah pada dia, lepas pada dia meninggal dunia pun, dia dalam kubur dah, kita datang. Malaikat bagi tahu tak orang yang datang? Bagi tahu. Orang ni datang ni, dia sedang baca doa untuk diri kami. Dia sedang buat apa dia untuk diri kami. Dapat pahala pada diri kita bila ada orang datang ziarah kita demikian. Kita tak rasa sebab kita tak mati lagi sekarang kan. Cuba kita try mati senang kita. Cuba mati pada diri kita. Baru kita ketahui. Oh, naknya pada doa orang yang hidup. Naknya kepada orang yang hidup tolong kita. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan pada sahabat-sahabat. Cara macam mana? Pergi ke kubur dia. Bila pergi ke kubur, fasalla alaiha. Rasulullah berdiri atas kubur tu, Rasulullah semayang jenazah untuknya. Rasulullah semayang jenazah balik. Bila dah tak sempat kan? Bila tak sempat nak pergi semayang jenazah dia, waktu mana dia hidup? Waktu mana dia hidup lah. Waktu mana dia meninggal dunia? Hari dia meninggal dunia, pergilah semayang jenazah lepas pada dia meninggal dunia tu sana. Lepas pada dia meninggal dunia tu. Cuma ulama-ulama sebut berapa lama kita boleh semayang jenazah ni? Setahun ke? Tak. Ulama-ulama sebut dalam tempoh, ada ulama kata 3 hari lepas pada dia meninggal dunia. Ada yang sebut dalam tempoh 1 minggu dia dalam keadaan dia meninggal dunia. Ada ulama sebut 40 hari lepas pada dia meninggal dunia. Ada ulama yang sebut dalam pada kita 3 bulan lepas pada dia meninggal dunia. Tu. Bergantung pada apa dia? Bergantung kepada keadaan yang dinamakan dengan suasana lepas pada kematian dia ini, sesi soal jawab dia tu. Suasana sesi soal jawab dia tu bagaimana? Maknanya kadang-kadang orang ni ada sesi soal jawab dia lama. Ada yang sesi soal jawab dia sekejap dalam kubur dia. Bila sekejap ni, tempoh sekejap tu lah yang disebut dengan kitanya solat jenazah untuk diri dia. Itu cara pada diri kita demikian. Bila pergi, kita ni jadi keliru. Bila kita ziarah kubur, kita nak buat apa dia? Nak baca Quran ke? Nak zikir ke? Nak baca doa ke? Nak semayang jenazah pada diri dia? Nak semayang dia tu sendiri. Kerana kita tak semayang lagi jenazah untuk dia. Misal contohnya demikian. Jadi lepas pada ni, kita jangan keliru lah. Sama ada kitanya pergi lepas pada dia meninggal dunia tu, lepas pada dia ke bumi dah, masa lepas pada dia ke bumi tu dah lama dah angkat takbir, kitanya salat jenazah untuk dia. Yang ni tak disebut berapa lama jarak dia kematian dia dengan yang disebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi tersebut. Jadi alim ulama bincang berapa lama jarak di antara masa kita dalam keadaan kita ni doa, kita nak solat jenazah lepas pada kematian seseorang ini sendiri. Kemudian
In, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang jenazah dia. Walaupun dia ni siap masjid je, perempuan yang jaga kebersihan masjid. Kerja dia jaga kebersihan masjid, tapi dalam keadaan begitu Allah jadikan kelebihan untuk diri dia ni. Kemudian lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatan zulmatan ala ahliha." Rasulullah sebut kubur dia tadi aku tengok gelap pekat je untuk untuk kubur orang yang berada dalam kubur ni. Rasulullah kata dalam kubur dia tadi gelap, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna Allah ta'ala yunawwiru halahum bi salati alaihim." Bila aku solat jenazah untuk dia, berubah kubur dia menjadi cahaya yang indah. Allahu akbar. Untungnya kan kita ni kalau Rasulullah solat jenazah pada kita kan untung. Dia panggil, tengok yang perempuan ini, perempuan yang kulit hitam ni, walaupun dianya tak ada nilai, orang panggil dalam masyarakat orang tak pandang pun, tapi bila Rasulullah pergi ziarah kubur dia dan solat jenazah untuk dia, bercahaya terus kubur dia ni. Yang ni kesan daripada yang disebut dengan orang yang dipandang lemah tapi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan pandang lekeh pada orang. Kadang-kadang orang yang kita pandang lekeh tu mulia di sisi Allah, besar kedudukan dia di sisi Allah. Manakala kita pandang orang mulia atas dunia ni, Allah tak pandang langsung pada dia, tak tahu. Ini pun satu benda juga yang kita kena faham dalam hidup kita. Mulia orang ni bukan dengan pandangan manusia, tidak. Tapi mulia orang ni dengan pandangan Allah. Bila Allah pandang seseorang tersebut, mulialah dia. Tapi kalau Allah tak pandang seorang ni dengan pandangan rahmat Allah, tak ada pada diri dia, tak ada kemuliaan langsung. Walaupun orang kenal dia, walaupun follower dia ni berjuta, misal contohnya, walaupun Instagram dia ni penuh dengan follower, tapi kalau Allah tak pandang dia, hina dia, tak ada kemuliaan dalam kehidupan dia. Ni kan ramai kan orang-orang yang gila follower dipanggil. Yang sekarang kan nak pada ramainya orang yang mengikut orang tu. Instagram anak-anak muda kita ni kan, kalau kita tengok artis-artis tu, berjuta-juta orang ikut. Yang ikut dia ni berjuta. Kenapa berjuta ni? Kerana orang nak ikut tiru cara dia. Cara dia makan, cara dia minum, cara dia tidur. Ni semua ni dalam keadaan nak cari pengaruh dipanggil. Bila dia nak pengaruh yang hebat, kita pun tengok, oh hebat dia sebab pengaruh dia ramai. Sebenarnya tak tentu lagi. Boleh jadi orang yang tak ada pengaruh langsung tu, tak ada follower langsung tu, dia jauh lebih dimuliai di sisi Allah. Allah mulia kita ni bukan kerana harta kita, bukan kerana pangkat kita, tapi Allah muliakan kita ni kerana apa dia? Kerana agama yang ada pada diri kita. Agama ni penting dalam jasad kita ni, penuhi tubuh badan kita ni dengan kekuatan beragama. Bila kita ni kuat agama kita, jaga tubuh badan kita ni, insyaAllah Allah muliakan dalam kehidupan kita seharian. Sampailah kita menghadap depan Allah. Tak kena gaya, waktu mana kita menghadap depan Allah, Rasulullah yang sambut kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengalu-alukan kehadiran kita waktu mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ambil dah hadis tersebut. Wa anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu lagi, kata dia, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, rabba ash'atha aghbara madfu'in bil abwa law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Rawahu Muslim. Ini satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Kadang-kadang kamu tengok orang yang as-asa, orang yang rambut dia ni kusut masai. Kadang-kadang kamu jumpa dengan orang yang rambut dia kusut masai. Madfu'in bil abwa. Kalau dia ketuk rumah orang, orang tutup pintu. Madfu'un bil abwa. Kalau sekiranya dia ni pergi rumah orang, orang ni tak nak pandang dia. Kalau dia picit loceng rumah orang tu, orang tak nak buka pintu, senang cerita ni. Ada orang yang kamu tengok dia macam tak betul je kamu tengok. Maksudnya baju dia tak kemas, kemudian rambut dia pula kusut masai, kemudian dalam masa yang sama pula dia ni pula
dalam keadaan berdebu je tubuh badan, macam tak mandi je kita nampak. Kemudian dia pula kalau dia pergi rumah orang, orang tutup pintu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut orang macam ni, lau aqsama 'ala Allah la abarrahu, kalau dia bersumpah di atas nama Allah, pasti Allah akan menunaikan sumpah dia. Ha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Ada orang yang kamu pandang dia ni tak ada apa-apa, tapi yang kamu pandang tak ada apa-apa, orang yang macam ni lah Allah jadikan kemuliaan untuk dia. Allah tinggikan kedudukan dia. Punca apa Allah jadikan kemuliaan pada diri dia? Kerana nak sebutnya agama yang ada pada diri dia. Kadang-kadang kita ni tengok orang ni, kita tengok pada zahir dia, tengok pada zahir dia tersebut macam tak betul je orang ni. Kita tengok dia ni macam tak ada nilai je. Kadang-kadang kan orang yang anak-anak yang susah, orang yang miskin dan sebagainya, kita tengok tak baju dia tu tak bergosok, baju dia ni tak bergosok, kita pula baju kemas je. Nanti jadi macam kadang-kadang kita duduk sebelah dia tu bau semacam je, kita rasa pada diri kita demikian. Kadang-kadang orang yang kita pandang macam tu nampak begitu tu, kalau dia bersumpah di sisi Allah, Allah akan perkenankan sumpah dia tu. Rasulullah sebut lau aqsama, kalaulah sekiranya dia ni bersumpah di atas nama Allah, adallah la abarrahu, nescaya Allah akan perkenankan setiap permintaan dia dan setiap sumpah yang dia minta tadi. Allahu akbar. Maknanya kemuliaan orang ni bukan pada pandangan manusia, tapi mesti pada pandangan Allah. Hantu, jangan kita pandang hina pada orang, jangan. Kadang-kadang orang yang kita pandang hina tu, orang itulah yang Allah mulia. Allahu akbar. Kadang-kadang kan orang datang ketuk rumah kita, ketuk pintu rumah kita ni, kita tengok-tengok, kita pun tengok Allah, orang minta derma lagi, kita sebut demikian. Orang minta derma lagi, misal contohnya demikian. Kita pun nak marah kita ni, asyik minta derma je datang rumah kita, misal contohnya. Ni kadang-kadang yang kita pandang tu boleh jadi malaikat, tak tahu. Malaikat datang cuba kita, tak tahu. Malaikat, kadang-kadang kita sebut terus. Sengah-sengah orang, kalau orang picit loceng rumah dia, ting-ting-ting, dia pun keluar. Dia pun sebut, tuan rumah sebut dia tak ada, katanya. Tuan rumah sebut, dia kata dia tak ada. Padahal dia tuan rumah. Nak sebutnya gambaran, bagaimana tak naknya dia. Orang tu pun paling terus. Besok tengok datang lagi. Datang lagi, bagi salam lagi. Kita pun keluar lagi, bagi tahu lagi. Tuan rumah bagi tahu dia tak ada. Dia tak ada. Padahal kita tuan rumah. Lama-lama, tengok-tengok, orang tu paling lagi. Lama-lama, 2-3 kali, tiba-tiba, tengok-tengok, Allah bakar rumah kita. Allah gantikan. Kamu kata kamu bukan tuan rumah, aku bakar je lah rumah ni. Terbakar rumah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi tidaklah lepas pada ni, rumah terbakar tu kita kata ni mesti tolak minta sedekah ni, kita sebut. Tak, cuma nak sebutnya gambaran pada kita ni, kadang-kadang kita ni ujian yang Allah datang. Ujian datang dalam pada diri kita ni, jangan kita nampak yang ujian itu satu benda yang menghina kita, tidak. Tapi ujian yang datang pada kita ni satu ujian yang nak menaikkan darjat kita. Atau kita kena nampak demikian dalam hidup kita. Jangan kita nampak bila kena uji, datang orang, orang datang, kejap-kejap orang datang minta derma dengan kita. Kejap-kejap orang minta dengan kita. Kita pun, Allah asyik muka kita je kena datang, orang minta derma. Kita jadi nak marah kita. Tak, jangan. Boleh jadi Allah sedang menguji kita dengan cara demikian. Macam-macam gaya lah. Kadang-kadang adik-beradik minta tolong dengan kita. Kadang-kadang jiran tetangga yang minta tolong dengan kita. Yang minta tolong dengan kita tu, jangan kita nampak yang dia minta tolong tu menghina kita, tidak. Itulah satu kemuliaan yang Allah bagi pada kita untuk membantu orang dalam hidup. Jangan kita ni pandang lekeh, jangan. Asyik yang ni je, asyik dia je minta derma, asyik orang ni je, jangan. Boleh jadi Allah nak bagi kemuliaan kita melalui cara orang tersebut. Ini cara Allah jadikan demikian. Wa an Usamah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kuntu ala babil jannah fa kana ammatun man dakhalaha al masakin
daripada Usamah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, ketika mana aku berdiri di pintu syurga Allah, depan pintu syurga Allah, fakana ammatun man daqalahal masakin, kebanyakan yang masuk dalam syurga tu orang-orang miskin, dia kata Rasulullah. Yang masuk dalam syurga ni di kalangan orang miskin, ya, yang masuk ramai orang miskin yang masuk syurga, kata Rasulullah. Wa ashabul jaddi mahbusuna ghairan ashaban nar faqad umira bihim ila an-nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sedangkan orang-orang yang mempunyai harta kekayaan, orang-orang yang mempunyai harta kekayaan, mahbusuna, mereka semua ditahan-tahan sebelum diizinkan untuk masuk dalam syurga Allah. Manakala orang kaya, mahbusuna, banyak disekat. Ditanya. Sebab apa ditanya? Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila orang kaya ni Allah akan tanya dia, min ainak tasabahu, daripada mana kamu dapat sumber harta benda kamu. Di akhirat nanti dia akan tanya, min ainak tasabahu, daripada mana kamu dapat harta. Kasut kamu ni sampai 5 pasang, orang lain sepasang je kasut, kamu 5 pasang, kenapa jadi 5 pasang ni kasut kamu? Selipar kamu ni tu bahagian kasut baru, tak tanya lagi bahagian kerongsang, dia panggil macam. Tanya bahagian kerongsang berapa jenis, bahagian jubah banyak mana, tanya bahagian-bahagian ni kenapa kamu jadi begini ni. Tak tanya lagi bahagian handbag, tak tanya lagi bahagian yang disebut dengan barang-barang yang kita simpan, barang-barang milik kita. Bila tanya bahagian-bahagian tersebut, ayat ini yang menyebabkan mahbusuna, ditahan. Orang kaya ni bila dia mula ditanya banyak, mula kena tanya banyak. Orang miskin kan dia tak tanya banyak kan. Saya pernah ceritakan orang miskin, kalau Allah nak tanya dia, televisyen ada televisyen? Tak ada, ya Allah. Habis yang kamu tengok tiap-tiap hari tengok apa? Tengok besen je, ya Allah. Oh, senang orang miskin kan. Tapi cuba tanya orang kaya, televisyen ada televisyen? Mula dia tanya balik, yang berampici, ya Allah, dia tanya. Yang bengkok ke yang straight flat, dia panggil. Ni dia tanya balik ni. Televisyen dia tu saja. Bila ada televisyen, kayalah orang tu. Senang cerita. Bila ada, maknanya ni simbol dalam rumah tangga kita ni, kalau orang yang ada televisyen, orang ni dianggap kaya. Kalau kita zaman kita ni pula, bila kita ada handphone, dianggap kaya dah orang tersebut. Ini cara demikian. Kita kata, Allah Ustaz, kalau begitu, kaya semua orang kita. Memang kaya pun orang kita. Orang kita ni memang ada pun harta. Kalau ada handphone, maknanya dia boleh top up, dia boleh bayar bil, dia panggil demikian. Kalau ada televisyen, maknanya dia apa dia? Dia boleh bayar bil terhadap televisyen dia tersebut. Kecuali dia tidak langgan Astro. Tapi kat rumah mana yang tak ada Astro sekarang? Nak sebutnya, semua di kalangan kita ni ada je yang melanggan Astro. Langgan Astro tu tiap-tiap bulan tu kan kita bayar kan? Bayar terhadap Astro tersebut. Berapa sebulan? Setengah-setengah orang rumah dia ni sampai 2-3 jenis televisyen. Kat dapur ada televisyen, kat ruang tamu ada televisyen, kemudian dalam bilik ada televisyen. Satu zaman di kalangan kita, orang kaya tu, anak pun ni pernah masuk dalam satu rumah orang kaya, masuk tandas dia pun ada televisyen lagi. Senang nak membuang tu, dia panggil. Sambil membuang tu, dia relax tengok televisyen. Anak sebutnya rumah orang yang ada lagi harta benda. Dalam bilik air dia tu ada televisyen lagi. Nak sebutnya gambaran apa dia? Gambaran bagaimana orang yang mewah-mewah dalam hidup. Sama juga dengan kita ni. Bila kita ada handphone, ada setengah orang ada satu je handphone, ada setengah orang sampai 5 handphone. Penuh handphone. Dalam poket dia tu tebal je, jalan tu handphone. Kenapa dia? Ni yang tu projek, yang ni projek, yang ni, semua ada bahagian pada diri dia tersebut. Sebab tu orang kaya ni ditahan. Adapun wa ashabul jaddi mahbusuna ghairanu ashabun nar, dia ditahan sebelum daripada diizinkan masuk syurga. Tapi
para ahli neraka sudah semuanya diperintahkan masuk neraka. Ha, sedangkan ahli neraka masuk awal lagi dalam neraka ni. Qad umira bihim ilan nar, mereka diperintahkan masuk neraka. Tak ada jalan nak masuk syurga tu, tak ada jalan. Lalu Rasulullah sebut, wa qumtu ala babin nar, bila aku berdiri di hadapan pintu neraka, aku dapati, aku lihat kebanyakan ahli neraka itu, man dakhalah an-nisa, fa iza ammatun man dakhalah an-nisa. Bila aku berdiri tengok dalam neraka, kebanyakan orang dalam neraka tu ialah orang-orang perempuan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan pula orang lelaki lurut dada pula lega-lega tak masuk neraka lah kita. Jangan. Kebanyakan yang masuk neraka ni orang perempuan. Kenapa orang perempuan ni? Kerana orang perempuan ni payah nak jaga dua benda je. Ana ulang banyak kali tu. Orang perempuan ni sebab dia masuk neraka ni sebab dia tak boleh jaga dua perkara je. Yang pertama, tak boleh jaga Allah dan juga Rasul. Orang perempuan ni payah. Bila dia payah nak jaga Allah dan juga Rasul, dia payah nak jaga solat. Bila dia payah nak jaga solat, bila dia ni, bila dia uzur, dia uzur, darah kotor dia tu kering. Bila darah kotor dia ni kering, dalam keadaan darah kotor dia ni kering, saat mana dianya menjelang saat mana dianya dah kering tersebut, dia tak perasan kering tadi, menyebabkan dia tinggal solat. Katakanlah darah kotor dia ni kering, pukul 11 pagi. 11 pagi. Dia kerja. Kat mana dia nak mandi? Dia tak sembahyang zuhur. Dia tak sembahyang zuhur. Lepas tu dia tinggal solat zuhur. Lepas tu, tunggu lagi asar. Asar baru balik. Lepas asar, baru dia solat. Baru dia mandi. Mandi-mandi, solat asar. Solat maghrib. Dia tinggal solat zuhur. Dia tinggal solat asar pada diri dia. Kadang-kadang darah kotor tu kering lepas pada maghrib. Lepas maghrib, dia tak perasan. Dia biar je, dia tak jaga. Kemudian, dia tinggal. Waktu maghrib, dia tinggal. Dia tinggal dah waktu maghrib. Kemudian, isyak. Dia tak perasan lagi. Kemudian, dia tidur. Besok, baru dia bangun. Dia bangun tersebut, dia cek-cek, dia dapati darah dah kering dah. Waktu tersebut, dia tinggal dua waktu dalam hidup dia. Nak jaga solat, orang perempuan payah. Nak jaga aurat, orang perempuan payah. Nak jaga aurat, orang perempuan seluruh tubuh badan dia kecuali muka dan tapak tangan. Nak jaga aurat dia ni, bila balik musim raya ni, misal contoh bila beraya ni, lagu susah nak jaga dengan ipaduan, nak jaga dengan adik-beradik, yang ni menjadi sukar pada mereka tersebut. Nak jaga dengan jiran-jiran, bila beraya dia nak jaga aurat di antara masing-masing tersebut, Allah susahnya dia. Yang menyebabkan akhirnya dia mendedahkan aurat sesama mereka tersebut. Ayat ni menjadi masalah bagi orang perempuan. Nak jaga aurat. Yang menyebabkan nak jaga Allah payah. Nak jaga Rasul payah. Orang perempuan nak berselawat pada Rasulullah, susah dia nak berselawat. Dia banyak membawang daripada berselawat. Membawang ni istilah yang anak-anak muda kita sebut demikian. Banyak mencakap hal orang daripada nak mencakap tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patutnya dalam hidup dia tak usahlah bercakap tentang orang. Banyakkan bercakap tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia banyak bercakap tentang Rasulullah, dia dapat pahala, dapat dekat dengan Rasulullah. Tapi dia tak, Rasulullah dia tak nak bercakap. Dia cakap tentang yang disebut dengan apa dia, yang dinamakan dengan manusia ini sendiri. Akhirnya dalam hidup dia banyak buat dosa. Buat dosa ini sendiri. Dosa terhadap Allah dan juga Rasul. Yang kedua, orang perempuan payah nak jaga hati suami masing-masing. Nak jaga hati suami ni payah orang perempuan. Kalau dia boleh jaga hati suami dia, satu rezeki yang besar yang Allah kurniakan dalam hidup dia. Ni kebetulan pula orang lelaki ni pula, dia lagi dia tua, lagi banyak PL-nya. Lagi dia berusia, lagi dia banyak PL. Kita pula orang perempuan, lagi tua, lagi penat. Lagi penat, lagi banyak kita nak jaga. Nak jaga anak kita lagi, nak jaga cucu kita lagi, nak jaga kita lagi, dalam nak jaga suami kita lagi. Nak jaga ni tak terjaga kita. Okay, kita suruh suami kita buat sendiri lah tersebut. Buat sendiri. Bila apa dia, bila nak makan tu, ambil sendirilah bang tersebut. Saya dah masak dah, abang ambil je sendiri tersebut. Suami ambil, tapi dalam hati dia terasa hati. Oh, mula-mula kahwin dulu siap suap, katanya suami. Tapi dah lama kahwin ni, kena suap sendiri dah.
Dia simpan dalam hati. Dia simpan dalam hati ni, dia terasa hati. Nak jaga yang ni payah. Saya biasa sebutkan, orang perempuan belum kahwin, mulut dia tak banyak. Tapi lepas kahwin, mulut dia banyak. Orang lelaki belum kahwin, mulut banyak. Lepas kahwin, mulut dia tak ada. Mulut dia tak ada, diam dia. Orang perempuan belum kahwin, mulut dia tak banyak. Lepas kahwin, mulut dia kat mulut dia. Mulut ni kat mulut. Orang lelaki bila kahwin, belum kahwin, tak banyak mulut. Lepas kahwin, mulut dia kat hati. Dia simpan dalam hati. Diam dia. Ha, ni banyak dia buat demikian. Yang menyebabkan di waktu ini, ramai di kalangan perempuan ni masuk neraka kerana tak jaga hati suami. Ha, tak jaga hati suami. Orang kata-kata, payah ustaz nak jaga hati suami ni. Dia pula peil pula boleh tahan juga, kita sebut. Nak jaga hati suami. Takkan kita nak layan dia sepanjang masa. Dia jadi suami ni besar nilai dia dalam hidup yang disebut dengan seorang isteri. Ha, tu panggil demikian. Sebab tu bagi Anan yang kata, kalau ditanya, ustaz, mana lebih baik? Siapa yang meninggal dunia dahulu? Suami dahulu ke isteri dahulu meninggal dunia? Sebaik-baiknya isteri meninggal dunia. Ha, lebih baik daripada suami. Bila isteri meninggal sebelum daripada suami, suami redha dipanggil demikian. Suami redha pada isteri. Tapi bimbang bila suami meninggal dunia dahulu, kita tak dapat keredaan suami. Ha, bila tak dapat keredaan suami itu, suami meninggal dunia dahulu. Yang tu yang jenuh kita tu. Ha, tu dalam keadaan demikian. Allahu Akbar. Tu kena pandai-pandailah susun dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni. Jadi macam mana nak suruh dapat redha suami ni? Tiap-tiap malam minta maaf pada suami. Tiap-tiap malam ni, maafkanlah saya. Ha, seorang anak, kalau lelaki, dia kena dapat redha mak ayah dia. Manakala orang perempuan, dapatkan redha suami dia. Ha, redha suami dia dalam hidup dia ni. Ini jadi keutamaan dalam kehidupan mereka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lam yatakallam fil mahdi illa thalatha Isa ibn Maryam wa sahibu Juraish wa kana Juraish rajulan abidan fattakhadha sawma'ahu fa kana fiha fa atadhu ummuhu wa huwa yusalli fa qala ya Juraish fa qala ya rab ummi wa salati فأقبل على صلاته فانصرفت ان cerita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata lam yatakallam fil mahdi illa thalatha. Tak ada kanak-kanak yang boleh bercakap kecuali tiga kelompok ini saja yang bercakap. Semenjak daripada kecil yang boleh bercakap dalam buaian itu, yang dalam bercakap dalam buaian ni, ada tiga je jenis kanak-kanak yang boleh bercakap. Siapa dia? Isa bin Maryam. Isa bin Maryam itu sendiri. Allah bagi pada dia cakap. Bila orang tanya, siapa ayah kamu? Siapa ayah kamu? Orang tanya Nabi Isa AS. Nabi Isa AS dia sebut terus. Ayah aku ni Isa bin Allah. Aku ni Isa yang mak aku nya ialah Maryam. Aku tak ada ayah. Allah mengurniakan pada ibu aku dengan kelahiran aku ni sendiri. Ha, ni Allah nak tunjuk kebesaran dan kehebatan Allah. Itu cara Allah jadikan. Allah dia nak tunjuk kehebatan dia ni, Allah jadikan tiga jenis makhluk. Yang pertama Allah jadikan orang perempuan seorang hamba Allah yang tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Itu Nabi Adam AS. Kemudian Allah nak ciptakan adanya lelaki tak ada perempuan. Itu Nabi yang disebut dengan Hawa AS. Hawa itu sendiri diciptakan Adam AS, kemudian diciptakan Hawa AS. Adanya perempuan, tak adanya yang disebut dengan lelaki. Siapa dia? Nabi Isa AS. Itu cara Allah nak tunjuk kebesaran dia. Lalu Allah tunjuk kebesaran Allah lagi, ada lelaki, ada perempuan, itu kitalah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan kita. Nabi Isa AS ni Allah nak tunjuk kebesaran dia. Lalu Allah jadikan Nabi Isa AS ini tanpa ada lelaki tapi adanya perempuan, melalui Maryam saja keluarnya Nabi Isa AS.
Itu tanda kebesaran Allah. Yang kedua, wasahibu Juraish. Yang keduanya yang disebut dengan Juraish. Yang sahibu Juraish ni maknanya budak-budak di zaman yang difitnah kepada Juraish ini. Seorang anak yang kedua yang menyaksikan kebenaran Juraish. Juraish ni siapa dia? Faqala pernah cerita Juraish ni, wa kana Juraish rajulan abidan. Rasulullah kata Juraish ni zaman-zaman sebelum kita ni dia seorang yang abid. Seorang yang dia rajin buat ibadah. Dia buat ibadah dia. Fattakhadha sawma'ahu. Yang menyebabkan dianya bila dianya tekun dan seorang lelaki tekun ibadah, lalu dianya sentiasa dianya ibadah di tempat mana? Tempat yang tinggi. Dia pergi duduk tempat yang tinggi untuk dianya sentiasa beribadah di tempat tersebut. Bila dia duduk di tempat yang tinggi, bakana fiha. Dia duduk di tempat tersebut. Fa'atathu ummuhu. Satu hari tengah-tengah dia buat ibadah, tengah ibadah, datang ibu dia. Ibu dia panggil Juraish. Wa huwa yusalli. Masa tu dia tengah sembahyang. Dia tengah sembahyang. Faqalat ya Juraish. Ibu dia panggil dia. Juraish, katanya ibu dia. Juraish, wahai Juraish. Faqala ya Rabb. Juraish ni bila dengar suara ibu dia, dia tengah sembahyang, dia jadi keliru terus. Dia kata, Tuhanku, ibu aku ke aku nak teruskan solat aku ni? Aku ni nak jadikan diri aku ni nak solat, nak berhenti, nak jawab panggilan ibu aku ke, ataupun aku nak terus solat aku ni? Fa aqbala ala salati. Tapi dia teruskan juga solat dia. Dia tak jawab panggilan ibu dia. Ibu dia panggil tapi dia tak jawab. Islam diajar kalau kita sembahyang sunat, tengah sembahyang sunat tiba-tiba ibu kita panggil, berhentilah solat tu. Berhenti solat tu. Maka kita dahului ibu kita. Bila kita tengah puasa sunat dengan syarat sunat, bukan fardu, puasa sunat, ibu kita datang, ibu kita sebut pada kita, berbukalah, ibu nak suruh kamu makan dengan ibu. Kita waktu mana ibu suruh berbuka tu waktu asar, misal contoh. Lepas asar kita pun sayanglah ibu, nak berbuka dah sikit lagi, kita sebut demikian. Tak, ulama-ulama kata waktu itulah waktu berbuka kita. Ibu kita sebut demikian. Ibu tanya kita, nak makan ke tak nak makan ke? Makan sekali dengan ibulah. Kita pun jawab, kita puasa. Ibu kata berbukalah. Puasa sunat kan? Katanya ibu. Kita kena berbuka saat tersebut. Bila kita nak pergi buat umrah, dah siap dah nak buat umrah, tiba-tiba ibu kita datang ke rumah kita. Kita nak pergi buat umrah, ibu kita datang. Ibu tanya nak pergi ke mana? Buat umrah. Lepas tu ibu, katanya ibu dia terlut. Ibu ni kamu tak bawa ke sekali? Allah ibu, tak bolehlah, saya dah bagi tahu awal-awal gini. Ibu kata tak payah pergilah, ibu sebut. Ibu jawab demikian. Ibu nak uji anak dia ni, kena pergi ke buat umrah? Tak boleh pergi. Dengar arahan ibu, jangan pergi buat umrah. Walaupun kita nak pergi pegang, nak pergi pegang dah ni. Dia sebut lagi. Ibu dia kata, jaga ibu lah. Ibu sebut, jaga ibu lah. Lalu kita pun kena jaga ibu. Tak boleh kita pergi pegang. Walaupun kita nak pergi, kata-kata ni peluang mati syahid ni ibu. Katanya ibu dia sebut, tak boleh. Ibu nak suruh kamu jaga ibu. Jaga ibu menjadi keutamaan di saat tersebut. Yang besar. Fansarafat. Ibu dia ni, bila dia ni panggil anak dia Juraish ni tak dengar, ibu dia paling. Falamma kana minal ghad atathu wa huwa yusalli. Keesokan hari ibu dia datang lagi, dia sedang sembahyang juga. Faqalat ya Juraish. Ibu dia panggil lagi, Juraish, panggil. Kalau kita rumah dia tu dua tingkat lah, di rumah dua tingkat Juraish ni, tingkat atas tu dia buat tempat solat. Lalu ibu dia panggil dia, Juraish, panggil Juraish. Dia dengar dah, dia dengar panggilan ibu dia, tapi dia dalam keadaan ni. Lalu dia sebut, ay rabbi ummi wa salati. Dia sebut, Tuhanku, antara aku dengan ibu aku mana yang kena dahului ya Allah? Fa aqbala ala salati. Dia tetap meneruskan solat dia. Rasulullah sebut dua kali. Falamma kana minal ghad atathu.
Hari yang ketiga, ibu dia datang lagi. Datang tu, wahwa yusalli. Dia dalam keadaan semayang. Dia dalam keadaan semayang. Faqalat, ya Juraish. Dia pun panggil. Juraish. Ibu dia panggil. Juraish ni, faqalat, ay rabbi ummi wa salati. Kali yang tiga ni disebut, ya Allah, mak aku panggil lagi aku. Juraish ni pun satu, sepatutnya dah ibu dia balik tu, dia pergi carilah matuknya. Dah habis-habis semayang ni carilah. Ibu ni sampai tiga kali datang. Bila tiga kali datang, dia tiga-tiga kali dalam keadaan solat. Tiga-tiga kali dalam keadaan solat. Ni Rasulullah cerita ni yang berlaku sebelum daripada ni. Fa aqbala ala salati. Dia tetap solat dia. Bila dia tetap solat, faqalat, ibu dia pun kali yang tiga ni baca doa terus. Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat fatadhakkara banu Israel Juraish wa ibadatu. Lalu ibu dia pun doa, ya Allah, jangan kamu matikan Juraish ini sehingga dia melihat wajah-wajah wanita pelacur. Anak ibu ni baca doa demikian. Ya Allah, jangan kamu matikan dia sehingga wajah dia tu melihat wanita-wanita pelacur. Disebut demikian. Yang menyebabkan kaum Bani Israel muda sebut tentang perihal diri Juraish ini serta ketekunan hebatnya di kalangan puak-puak Bani Israel ini sebut. Fatadhakkara Bani Israel Juraish wa ibadatah. Orang pun cakap hebatnya Juraish ini. Sampai mak dia datang pun dia tak peduli. Kuatnya, tekunnya dia ibadah pada Allah. Wa kanat imra'atun baghiya yatamathalu bihusniha. Lalu datang seorang perempuan memang pelacur sungguh. Pelacur datang untuk nak menarik perhatian Juraish, nak uji Juraish. Juraish ni kuat tak kuat ibadah ni? Ha ni dia jadi demikian. Rasulullah nak cerita bahawa lagi kita ni kuat dekat dengan Allah, lagi banyak ujian. Ujian dia panggil demikian. Ujian apa dia? Di antara ujian yang Rasulullah takut terhadap umat Rasulullah ni dua benda ni lah. Yang pertama harta, yang kedua wanita. Ha, dua benda ni. Allah jadikan ujian kepada Juraish ni apa dia? Ujian wanita. Dia jadikan ujian wanita. Bihusniha. Cantiknya wanita tadi. Faqalat inna syi'tum lauftinahu. Katanya, perempuan tadi dia kata, kalau kamu nak, aku akan cuba uji. Aku akan uji Juraish ini sendiri. Kita tengok Juraish ni hebat sakat mana. Katanya wanita sebut. Fata'arradat lahu. Falam yaltafit ilaiha. Lalu mula perempuan ni datang goda. Goda pada Juraish ini. Goda Juraish ini. Tapi Juraish ini tak berpaling. Dalam dia buat ibadah tadi, tetap dan dia tekun juga. Dalam ibadah dia tadi. Fa'atat ra'iban. Ra'iban. Kanat ya'wi ila sawma'ahi fa'amkanahu min nafsiha. Fa'waqa'a alaiha. Fa'hamadat. Yang menyebabkan dalam keadaan yang demikian, perempuan ni cuba-cuba goda Juraish ini, wanita tu tak boleh juga. Akhirnya dia pergi cari pengembala kambing, cari pengembala tengah padang pasir yang berada jauh daripada tempat peribadatan Juraish itu. Lalu dianya telah berzina dengan pengembala tadi. Bila dia berzina, kemudian dalam keadaan demikian menyebabkan perempuan ni selang 2-3 lama lepas tersebut mengandung. Bila mengandung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut wanita tu melahirkan. Dia melahir je anak, lalu disebut anak ni hasil hubungan dia dengan Juraish. Disebut anak ni hasil hubungan dengan Juraish. Rasulullah cerita demikian. Dia cerita pada orang, aku goda Juraish, lama-lama Juraish ni berkena dengan aku, aku ni dapat anak. Ha, ni mengandung. Mengandung ni dah keluar anak ni, anak ni anak zina aku dengan Juraish. Orang dengar je begitu, menyebabkan orang ramai mula datang jumpa Juraish. Kemudian bila orang ramai datang jumpa dengan Juraish ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut fawaqa alaiha fahamalat walamma waladat qala huwa min Juraish. Perempuan ni jawab, ni anak Juraish. Dia sebut fa'atuhu fastadalluhu. Masing-masing pergi dekat Juraish, tangkap Juraish, kemudian
wahadamu sau ma'atahu, yang mereka hancurkan tempat peribadatan Jurais itu. Mereka musnahkan tempat peribadatan Jurais. Waja'alu syatribunah, yang akhirnya mereka memukul Jurais tadi. Rasulullah cerita demikian. Ini hasil daripada apa dia? Hasil daripada tak pandangnya, tak dengarnya panggilan ibu. Mustajab doa ibu. Mustajab doa ibu. Doa ibu sebut, ya Allah jangan matikan Jurais selagi mana dia tak jumpa dengan wanita pelacur. Jumpa ni, jumpa dengan wanita pelacur tadi. Allahu Akbar. Ibu pun satu pergi doa macam tu. Doalah yang elok-elok sikit untuk anak ni. Kita jadi ibu patutnya demikian. Macam cerita tanggang ni lah. Tanggang. Cerita orang Melayu kita cerita tanggang kan. Sumpah jadi batu. Rugi sumpah jadi batu. Baik sumpah jadi peti ais. Senang cerita. Sumpah peti ais boleh guna-guna juga. Ni sumpah jadi batu. Jadi batu sungguh tanggang tersebut. Sumpah jadi kereta ke, sumpah jadi emas ke. Tahan juga dia panggil demikian. Ni di, pergi sumpah jadi batu dia panggil. Lalu dalam keadaan demikian, bila ditangkap saja, yadribunah, dipukulnya. Faqala masyaknukum. Lalu Jurais tanya, kenapa dengan kamu ni? Aku ni buat ibadah je. Kamu ni apa? Faqalu zanaita bihadil baghi fawaladta mink. Lalu Jurais tanya, yang kamu pukul aku ni, kamu pukul aku macam ni, ni kenapa? Orang pun jawab, kamu berzina dengan perempuan ini yang melahirkan anak ini. Melahirkan anak. Betul tak betul? Orang kata demikian. Faqala, lalu Jurais ni cerita. Jurais ni pemanggil, aina sabi? Mana budak tu? Budak tu yang kamu kata aku berzina dengan ibu dia tu, bawa dia budak tersebut. Faj'alu faja'u bihi, lalu dibawa datang budak itu kepada Jurais. Rasulullah ni cerita ni, cerita-cerita Rasulullah. Rasulullah cerita ni tak bohong lah. Jangan pula kita kata Rasulullah pun cerita dongeng begitu pula kita sebut. Tak, Rasulullah bukan cerita dongeng. Rasulullah cerita benda yang betul, yang berlaku. Faqalu, faqal, da'uni hatta usalli. Dia katanya Jurais, letak dia sehingga aku nak sembahyang kejap. Falamma sarafa atas sabi. Bila letak saja budak tu, lalu Jurais datang pada budak tersebut. Fata'na fi batni. Faqal, bila dia letak saja budak tu, lalu fata'na fi batni. Jurais ni ambil jari dia, dia tekan pada perut budak tersebut. Tekan pada perut budak ni. Wa qala ya gulam man abu. Lalu dia tekan perut budak tu, dia tanya terus, hei budak, siapa bapak kamu? Bapak kamu tu siapa? Ha, Jurais ni tanya. Lepas pada dia semayang sunat dua rakaat tu, dia tekan terus, bapak kamu ni siapa? Dia sebut, qal fulanur ra'i. Tiba-tiba mulut budak ni keluar terus. Dia kata apa dia? Pengembala kambing, dia sebut. Ha, dia sebut pengembala kambing. Fa akbalu ala Jurais yuqabbilunahu wa yatamassahuna bih. Lalu orang ramai pun bila dengar aja begitu, masing-masing pegang balik Jurais, kemudian cium Jurais. Cium balik Jurais ni, wa yatamassahuna bih. Masing-masing minta maaf. Ya. Bila kemudian orang ramai pun pegang pula, kemudian wa yatamassahu nabi, peluk-peluk Jurais ni minta maaf. Maaflah. Yatamassahu nabi. Wa qalu nabni lak sawma'atak min zahab. Lalu orang ramai pun sebut pada Jurais, kami akan bina balik tempat ibadah kamu tu daripada emas. Kamu ni hebatlah. Kerana budak kecil ni pun boleh bercakap. Kami akan bina balik tempat ibadah yang kami runtuhkan itu. Minaz zahab, daripada emas. Katanya demikian. Jurais kata, qala la u'iduha min tin kama kanat fa'alu. Lalu katanya Jurais, jangan buat daripada emas. Buat daripada tanah je. Buat daripada tanah. Sebagaimana keadaan sebelum daripada ini. Itu daripada batu-batu merah ni. Sebagaimana dahulu. Mereka pun mengerjakan pembangunan kembali.
wa baina as-sabi yarda min ummihi famarra rajulun raqibun ala dabbatin farihatin wa sharatin hasanatin faqalat ummuh. Ha, disebut demikian. Ni cerita yang berlaku. Yang ketiga, budak yang kecil yang boleh bercakap, siapa dia? Daripada anak yang dapat bercakap ni, pada satu hari ada seorang anak bayi yang sedang menyusu pada ibu dia. Kemudian dalam keadaan dia menyusu ni, famarra rajulun raqibun ala dabbatin farihatin wa syaratin hasanatin. Ha. Bayi yang ketiga yang boleh bercakap, siapa dia? Seorang anak yang duduk atas ribaan ibu dia. Tiba-tiba lalu seorang lelaki yang dia ni kaya raya dalam keadaan yang dabbatin farihatin, dalam keadaan naik kenderaan tunggangan yang hebat, binatang kenderaan yang cantik, kemudian pakaian dia pula kemas wasyaratin hasanatin. Ibu ni bila dia tengok orang kaya lalu depan dia ni, dia nampak begitu, dia riba anak. Lalu dia sebut, faqalat ummu, ibu ni kata dia, Allahumma ja'al ibni mithla hadha, ya Allah jadikanlah anak saya ni macam orang kaya ni, ya Allah Rasul, macam orang kaya ni, hebat orang kaya ni, ya Allah. Fatarakat nadda wa akbala ilaihi faqala Allahumma la taj'alni mithla. Bila ibu dia baca doa macam tu, bila baca doa, ya Allah jadikanlah seperti orang ni, anak tu lalu berhenti menyusu. Rasulullah sebut, tengah-tengah menyusu ni, bila dia tengah menyusu, dia tengok orang kaya lalu tu, bila dia, ibu dia baca doa, ya Allah jadikanlah anak aku ni macam orang tu, hebat, baju dia kemas, kenderaan dia hebat. Ibu ni, anak tengah menyusu tu berhenti menyusu, dalam keadaan berhenti menyusu tu, Rasulullah SAW sebut, dia mengadap untuk melihat orang tadi. Lalu budak yang tengah menyusu ni berhenti, dia sebut apa dia? Ya Allah, janganlah kamu jadikan saya seperti orang tu, ya Allah. Ha, bayi ni sebut demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, budak yang tengah menyusu tu berhenti. Ya Allah, janganlah jadi macam orang tu, ya Allah. Bayi yang kecil. Selanjutnya anak itu kembali mengadap balik susu yang disusu tadi, menyusu kembali. Summa aqbala ala sadyihi faja'ala yartadi fa ka'anni yunzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhki irtida'atan bi asba'ihi ashababatin fi faja'ala yamussaha summa qala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, yang meriwayatkan hadis ni Abu Hurairah ni, dia kata, aku melihat Rasulullah waktu tu beliau meniru cara anak itu menyusu. Aku tengok Rasulullah tu waktu mana dia cerita-cerita tu, macam dia tiru anak tu menyusu, tarik muka begitulah, tarik muka tu, kemudian Rasulullah paling balik. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, yakni dengan menggunakan jari telunjuk beliau, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali balik mengisap susu tadi, ambil jari tu, tarik jari Rasulullah, kemudian Rasulullah kata dia sama balik isap susu tadi. Dia tunjuk cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi macam mula menyusu tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila begitu Rasulullah, seterusnya mereka Rasulullah melanjutkan sabda dia. Seterusnya mereka melalui seorang hamba sahaya wanita dan orang yang sama memukulinya, dan mereka mengucapkan, engkau zina dan kamu mencuri, disebut. Sedangkan wanita itu berkata, cukuplah Allah sebagai penolongku, dan dia adalah sebaik-baik zat yang memberi perlindungan. Ibu anak tadi lalu berkata, ya Allah, jangan kamu jadikan anak aku seperti wanita itu. Lepas pada berlalu begitu tersebut, wa maru bi jariyatin wa hum yadrabunaha, tiba-tiba tengah-tengah menyusu tu lalu pula seorang perempuan yang dipanggil jariah. Jariah ni maknanya hamba yang dipukul. Jariah ni hamba sahaya yang dia ada perjanjian untuk nak lepas diri dia. Lalu dalam keadaan demikian dipukul oleh tuan dia. Wa yaqul zanaiti syarakti, kamu ni
penzina, kamu ni pencuri. Wahyatakul, tapi perempuan ni pula jariah yang dikatakan dia berzina ni, yang kena pukul tu, dia kata hasbiyallah wa ni'mal wakil, memadailah saya dengan Allah sebaik-baik penjaga, memadailah Allah sebaik-baik penjaga dalam hidup saya. Faqalat ummu, tiba-tiba ibu yang menyusu ni baca doa terus. Doa apa dia? Allahumma la taj'al ibni mislahada, mislaha, ya Allah jangan kamu jadikan anak aku ni macam perempuan yang kena pukul itu, ya Allah. Fatarakar radha, anak ni bila dengar mak dia baca doa macam tu berhenti menyusu, berhenti menyusu, tengah menyusu ni, tengah menyusu tadi, wa nazara ilaiha, anak ni pandang pada perempuan tadi, perempuan yang kena pukul tadi, Allahumma ij'alni mislaha. Tiba-tiba anak ni baca doa, ya Allah tolong jadikan aku macam perempuan itu, ya Allah. Hal pelik sungguh lagi. Yang kaya tak nak, yang kaya tak nak. Kalau kita kan, kita ni tengok orang kaya, iyalah kita mesti akan sebut, kalaulah anak aku jadi kaya macam orang tu lah. Tapi tiba-tiba anak sebut, tak nak lah kaya macam tu. Sebab kita tak tahu di sebalik orang kaya tu benda apa. Kadang-kadang kita tengok orang kaya kan, dia tunjuk live Facebook dia. Live Facebook dia ni kaya dia ni. Rumah dia, dia tunjuk jam tangan dia. Harta benda dia berkepul-kepul dia tunjuk. Eh, kita tak tahu di sebalik yang dia tunjuk tu, yang dia tunjuk tu ada benda yang susah yang sedang dilalui. Benda yang susah dia lalui tak tahu lagi. LHDN dia tengah kejar dia tak tahu. Kita tak tahu. Boleh jadi duit dia datang daripada mana tak tahu. Sumber macam mana tak tahu. Rumah tangga dia berantakan tak tahu. Kadang-kadang kan ada orang yang tunjuk, dia tunjuk mewah dia, sonok dia, hidup dia besar, mewah, rumah dia mewah, kereta dia mewah, pakaian dia mewah, barang-barang dia mewah. Tapi di sebalik mewah dia tu, benda yang di belakang dia tu kita tak tahu. Ha, yang menyebabkan budak kecil ni bila bertembung di antara doa ibu dengan yang dikendaki ibu tadi, dia sebut terus, ya Allah aku tak naklah yang mak aku nak. Kemudian kadang-kadang kita tengok orang yang kena pukul, kena tolak, kena terajang, kena hina. Kita baca doa anak-anak kita, janganlah anak kita ni kena jadi macam dia. Ha, tiba-tiba anak ni baca demikian. Fahunalika taraji'al hadis. Faqala marra rajulun hasan hayatin. Lalu bila anak baca doa demikian, dia sebut dalam keadaan menyebut tentang keadaan yang berlaku ini sendirinya. Lalu sampai di sini kedua ibu bapa anak tadi mengulangkan percakapannya. Ibu kata, ada seorang lelaki yang indah sekali keadaannya. Lalu saya berkata, ya Allah jadikanlah anakku seperti orang itu. Tetapi kamu pula berkata, ya Allah jangan kamu jadikan saya seperti itu. Orang sama melalui seorang hamba sahaya wanita dan yang sedang dipukuli juga mengatakan engkau zina dan engkau mencuri. Saya lalu berkata, ya Allah janganlah kamu jadikan anak saya seperti wanita itu. Tapi kamu berkata, ya Allah jadikanlah saya seperti wanita itu. Apa sebabnya demikian? Anak bayi itu menjawab. Bila ibu ni tanya anak dia ni, pergi bawa balik jumpa dengan ayah dia, dia pun bagi tahu pada ayah. Dia kata, anak kita ni pelik ni, duduk dalam kandungan ni, bila saya tengok orang kaya, saya baca doa. Anak ni jawab, dia kata. Anak ni jawab. Dia kata, ada. Saya tak nak jadi macam orang kaya macam tu. Saya tengok ada perempuan yang kena pukul, saya berdoa, ya Allah jangan jadi macam perempuan itu. Anak ni jawab, disebut ada suami dia ni. Anak ni jawab, ya Allah jadikanlah macam perempuan tersebut. Kamu jawab sikit anak, dia sebut. Sebab apa yang menyebabkan kamu jawab demikian? Anak bayi itu menjawab. Rasulullah cerita ni. Faqalat. Kemudian lalu ditanya, kenapa kamu demikian? Inna dhalika rajul kana jabbaran. Lalu dijawab oleh anak bayi tadi, dia kata, sebenarnya bayi itu jawab, lelaki yang kamu doa tu orang yang keras kepala. Yang macam orang kaya tu, bila dia kaya dia jadi sombong. Sombong ni keras kepala pada diri dia. Orang kaya-kaya, senang ke dia nak dengar kuliah? Payah nak dengar kuliah.
pada diri dia. Senang ke ni nak berbuka puasa dengan orang-orang yang susah? Tak senang dia. Dia akan cari mana tempat bufet berbuka puasa. Senang ke dia nak datang masjid nak buka puasa dengan orang-orang yang kebiasa-biasaan? Tak nak. Standard dia buka puasa mana? No, hotel yang satu kepala RM250. Satu kepala nak makan benda. Dia pun sebut lah makanan yang disediakan 250 jenis. Sebab tu RM250 tahu dia sebut demikian. 250 jenis. Yang makan bila buka puasa makan apa? Makan semua ke 250 jenis tadi? Tak makan pun. Yang makannya nasi dengan telur mata kebau je dia panggil. Yang tu je bila buka. Yang lain tak nak pun. Makanan yang lain tu tengok je. Tengok je makanan. Maknanya apa dia? Jabab. Sombong kamu ni. Dalam hidup kamu. Kemudian fakultu, lalu katanya bayi tadi, Allahumma la taj'alni mislah, ya Allah jangan jadikanlah aku macam orang kaya yang sombong itu. Yang nampak mewah hebat itu sebenarnya sombong. Wa in hadhi yaqul, manakala yang disebut perempuan yang zina tadi, zanaiti wa lam tazni, dia kata berzina, sebenarnya dia tidak berzina. Wasarakti walam tasrik, dan dikatakan dia mencuri, sebenarnya dia tidak mencuri. Fakultu, lalu katanya bayi tadi, Allahumma ij'alni mislaha, yang menyebabkan aku baca doa, ya Allah jadikanlah aku macam perempuan yang baik dan yang salih itu. Yang salihah itu sendiri tu yang aku baca doa yang sedemikian itu. Allahu akbar. Nak sebutnya, yang kita pandang tu rupa-rupanya pada pandangan kasar kita ni, orang yang hebat-hebat kadang-kadang yang itulah yang tidak dipandang oleh Allah. Orang yang kita pandang hina, yang itulah yang dipandang oleh Allah. Itu kena ada pada diri kita ni. Jangan kita pandang lekeh pada orang, jangan. Tapi kita kena tahu setiap orang ni ada kemuliaan yang tersendiri yang Allah jadikan pada mereka. Kita berhenti setakat ni lah. InsyaAllah kita sambung pada bab yang ke-33. Bab pemula tafatil yatim, bab untuk kita berlemah lembut dengan anak yatim pula pada minggu yang akan datang nantilah insyaAllah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, sekali lagi anak sebut pada jemaah lah, pada tiap-tiap hari Ahad kita buka medan ilmu di sebelah U12 ini. Hari Ahad ya, tiap-tiap hari Ahad pukul 9 hingga pukul 11 pagi. Jemaah-jemaah yang berada sekitar Sya'alam ini, tolong maklum-maklumlah. Di U12 tu dekat Dewan An-Nabawi, kita sewa bangunan dekat situ. Jadi jemaah-jemaah yang berada sekitar sini pada setiap hari Ahad, jemputlah datang. Walaupun bulan Ramadan ni kita buat juga kuliah hari Ahad, setiap hari Ahad. Ada dua tenaga pengajar. Yang pertama dia panggil pada pukul 9 hingga pukul 10. Lepas tu pukul 10 hingga pukul 11. Setiap pagi bawa keluarga kita, bawa anak-anak kita ni untuk ke setiap pagi Ahad. Pagi Ahad je kita ingat. Pagi Ahad ni kita ke medan ilmu. Jadikan satu budaya di kalangan masyarakat Sya'alam ini untuk duduk di majlis ilmu. Kita buat demikian. Medan ilmu di U12 sebelah kita ni saja. Orang datang jauh daripada Ampang datang. Orang daripada puncak alam pun datang. Puncak alam, habis alam dah dia panggil. Datang dah. Kita yang duduk seksyen 7 ni tak datang juga, maknanya bimbanglah kita nanti di akhirat nanti macam mana. Anak nak sebut biar orang seksyen 7 ni tahu bahawa adanya medan ilmu yang kita bangunkan di tepi highway, di belakang kita ni, tempat kita ni kita buat demikian. Di tempat juga anak buka pejabat yang disebut dengan Matan, Ma'had Tahfiz An-Nabawi. Matan ini kami buka pejabat dekat situlah. Kami uruskan 5 buah sekolah tahfiz di situ. Kita buat center di kawasan tersebut. Jadi, ana buka peluang untuk jemaah nak taja pelajar-pelajar berbuka puasa. Pelajar-pelajar Ma'had Tahfiz ini ada lebih kurang 1,000 lebih yang berbuka nak buka puasa ni. Seorang kita perlu lebih kurang RM250 je seorang. RM250 untuk ditanggung mereka berbuka puasa. Kalau jemaah yang nak tanggung pelajar ni ada lagi lah 200-300 orang lagi yang tidak ditaja ini, jemaah boleh berjumpa dengan Akilah. Apa ni, Cik Ustazah Akilah ni
ada belakang nanti yang dibawa nama-nama pelajar yang tidak ditanggung lagi. Daftar je, tulis je nama. Lepas tu kita nak bagi nama tu, kita nak bagi kepada pelajar ni untuk mereka baca doa. Sepanjang bulan Ramadan ni baca doa untuk orang ni. Ini orang yang telah tanggung kamu buka puasa dan juga bersahur ini sendiri. Adalah senarai nama dengan Akilah tersebut. Sudah Akilah Farhan sekarang boleh jumpa dengan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana aftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.